Sasaran 200,000 dos vaksin diberikan sehari seperti yang disuarakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, boleh dicapai dengan pembabitan petugas kesihatan sektor swasta. Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporations Yang Berhad, Dr. Anas Al-Faizi berkata, perancangan teliti bagaimanapun tetap diperlukan bagi memastikan pemberian vaksin selaras dengan jumlah bekalan yang ada. Saya yakin sasaran 200,000 dos sehari dapat dicapai bergantung dengan maksudnya dapat dicapai bersama-sama dengan PPV awam bersama PPV mega di bawah penubuhan yang ditubuhkan oleh CITF, gabungan MOSTI dan Kementerian Kesihatan, dan daripada swasta sahaja bakal menyumbang 80,000 dos sehari menjelang hujung bulan 6. Dan gabungan daripada PPV awam akan menyumbangkan kapasiti sebanyak 200,000 sehari ini. Kita perlu maklum, sasarannya adalah memastikan bahawa vaksin diberi selaras dengan bekalan. Maksudnya, tiada vaksin yang di dalam peti sejuk mana-mana tidak digunakan. Rancangan dilakukan dengan sangat teliti, memastikan setiap vaksin yang sampai terus digunakan. Beliau juga berpuas hati dengan tahap penerimaan vaksin di kalangan masyarakat sejak kebelakangan ini. Saya rasa penerimaan sudah sangat lebih baik berbanding dahulu. Ya. Seperti biasa, ramai yang mengambil sikap wait and see. Jadi apabila lebih sekarang dah lebih 3 juta yang menerima vaksin, saya rasa sentimen penerimaan vaksin adalah sangat baik. Malah kajian-kajian terkini dan kelulusan-kelulusan vaksin terkini seluruh dunia juga turut meyakinkan penerima vaksin di Malaysia untuk mengambil vaksin. Protect Health dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta oleh Kementerian Kesihatan. Malaysia mempunyai lebih 9,000 fasiliti kesihatan swasta dengan 2,600 berdaftar dengan Protect Health.